Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون
قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam nikmat-nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita, melangkahkan kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang diwajibkan untuk kita. Semoga kelak di akhirat nanti Allah memberikan ridho dengan memberikan balasan berupa kenikmatan ukhrawi dan kenikmatan terbesar yaitu kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita, maka marilah kita tunjukkan rasa syukur itu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita menjalani perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena masyarakat muslimin, generasi terdahulu ketika mereka mendapatkan nikmatan, maka mereka selalu membayar kenikmatan itu dengan meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah. Sebaliknya Rasulullah SAW menyampaikan, apabila ada seorang hamba yang ketika mendapatkan nikmat dari Allah lalu dia malah melalaikan nikmat itu dan berpaling dari seruan Allah, maka bisa jadi nikmat yang dia rasakan adalah salah satu bentuk hukuman berupa istidrot kepada orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia ini, pada dasarnya kita sedang menempuh perjalanan. Perjalanan dari ruh kita dulu ketika ditiupkan dari rahim ibu, kemudian dilahirkan dalam kehidupan dunia hingga ketika nanti kelak kita masuk ke dalam surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin, dan perjalanan itu atau yang disebut dengan safar dibagi, ada safar yang dekat atau safarun qarib, ada juga safar yang panjang. Perjalanan ini panjang yaitu safarun ba'id. Ketika kita melakukan perjalanan, sering kita mengatakan saya menempuh perjalanan menuju kota suci Mekah untuk melakukan ibadah haji berjam-jam naik pesawat. Walaupun perjalanan itu jauh dan lama, tetap dikatakan perjalanan itu masih perjalanan yang dekat. Kenapa? Karena perjalanan itu masih dilakukan di permukaan bumi ini, sehingga jarak dan waktu tempuhnya masih diperkirakan akan sampai dan tibanya kapan. Sedangkan ketika seseorang itu melakukan perjalanan yang panjang di dalam kehidupan akhirat, maka itu adalah perjalanan yang tiada bertepi, yang tidak mampu kita perkirakan kita akan tiba di sana kapan. Karena perjalanan itu begitu panjangnya, sehingga bisa saja bekal amal ibadah manusia yang dikumpulkan dalam kehidupan dunia dalam tengah perjalanan bisa menjadi habis, menipis, bahkan dia kehabisan bekal. Sehingga perjalanan panjang ini pun menjadi perjalanan yang begitu melelahkan. Dan perjalanan panjang ini dimulai ketika kita baru saja dimasukkan ke dalam liang kubur, meninggalkan semua kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Fase kehidupan manusia ini dibagi menjadi beberapa fase, di mana ada alam janin atau alam kandungan, kemudian ditiupkan ruh kita dalam rahim ibu sehingga kita dilahirkan memasuki fase kehidupan dunia, dan kemudian setelah itu dimatikan oleh Allah dan menginjak pada fase berikutnya yaitu alam barzah, tempat kita menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan ketika hari kiamat itu ditiupkan oleh Allah sangsangkalanya, maka kita melewati fase-fase kehidupan akhirat yang begitu berat, begitu panjang, sehingga kita tidak mampu sampai kapan kita bisa sampai selamat di dalam tujuan akhir kehidupan kita, yaitu
ukhrawi atau kehidupan akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, diriwayatkan ada seorang sahabat, di mana sahabat ini adalah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia mendengar penjelasan Nabi tentang neraka, tentang surga, tentang hisab akhirat, dia menanggapinya biasa saja. Tetapi ketika Abdullah bin Mas'ud ini teringat dengan sabda Rasulullah SAW tentang kehidupan alam kubur, maka ketika Abdullah bin Mas'ud ini melewati pekuburan atau areal pemakaman, dia banyak dijumpai oleh para sahabat, menangis sejadi-jadinya, tersedu-sedu hingga wajah, hingga jenggotnya basah oleh tetesan air matanya. Karena Abdullah bin Mas'ud ini teringat dengan sabda Rasulullah SAW, innal qabra awwalu min manazilil akhirah, faman naja minhu fama baidahu aisar, fama lam yanju fama ba'duhu saisat. Sesungguhnya kata Rasulullah, alam barzah itu merupakan awal perjalanan panjang kita menuju akhirat kita. Maka siapapun yang selamat dalam kehidupan di alam kuburnya, maka perjalanan berikutnya semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seseorang itu ketika di alam kubur dia mendapatkan kesulitan demi kesulitan, maka perjalanan berikutnya ke alam-alam berikutnya akan semakin bertambah sulit dan bertambah sulit. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Mas'ud ini ketika teringat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang areal pekuburan, mengingatkan dia bagaimana nasib orang-orang yang dikubur dalam area pemakaman ini, sehingga dia pun membayangkan dirinya terbaring jasadnya di dalam alam kubur, dan dia berharap semoga dalam kehidupan alam kubur itu dia mendapatkan kemudahan, dan kemudahan itu akhirnya apa? Semakin dipermudah oleh Allah pada alam-alam berikutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata kehidupan alam akhirat yang begitu berat ditentukan oleh kehidupan dunia yang remeh ini. Dan perlu kita ketahui bahwa kehidupan dunia itu dikatakan oleh Allah kehidupan yang hina. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah melaknat seluruh isi dunia kecuali dalam keadaan empat hal golongan manusia, yaitu orang-orang yang pertama yang selalu mengingat Allah, kemudian orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga orang yang senantiasa belajar ilmu agama, dan yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, aturan hidup di dunia ini adalah aturan milik Allah. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat ini juga ditentukan oleh kehidupan dunia. Barang siapa yang selamat dalam kehidupan dunia mengikuti aturan Allah, maka apa dapat dipastikan dia akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita di surat Al-An'am di ayat yang ke-162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, maksudnya Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan kepada kita. Artinya apa? Mengajak kepada kita untuk mentaati perintah Allah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya sholatku ini, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau Allah yang memiliki kehidupan ini, maka kita pun juga harus siap melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Allah memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa. Dan takwa itu yang ada di dalam hati kita harus dipertahankan sampai kematian menjelang dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Ali Imran, dan surat ini sering dibaca oleh khatib ketika memulai khutbah Jumat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri, patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan kita bertakwa hanya sampai ketika kita mati. Hanya sampai ketika mati. Setelah kematian datang kepada diri kita, kita tidak mempunyai kewajiban apapun. Bahkan segala ujian berupa musibah juga akan hilang ketika dalam kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih dalam kehidupan dunia ini, diberikan kesempatan kehidupan, maka kita harus menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu disebutkan Allah tidak mempermasalahkan penyebab kematiannya. Bisa jadi meninggal karena kecelakaan, bisa jadi meninggal karena sakit, atau meninggal di usia renta, bahkan tidak jarang ada meninggal di usia muda, bahkan balita. Tetapi yang penting adalah ketika meninggal dunia, senantiasa dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Sehari sebelumnya tampak Fatimah memandang wajah ayahnya begitu sedih melihat penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan sesuatu. Sehingga dengan hasil bisikan itu Fatimah pun tersenyum, sehingga Ibunda Aisyah pun penasaran apa yang dibisikkan kepada anaknya tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Fatimah, "La karba ala abika fa'adhazal yaum." Jangan sedih, sesungguhnya kesulitan yang sedang dialami oleh ayahmu ini tinggal hari ini saja, besok sudah tidak lagi. Ketika Fatimah memahami ayat ini, perkataan ayahnya ini, beliau menyadari ternyata hidup ayahnya tinggal besok. Ketika meninggal, kata Rasulullah kepada Fatimah, sudah tidak ada beban lagi. Maka kewajiban kita hanya sampai mati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini kita jadi paham bahwa semua ujian, kesulitan hidup, sampai perintah Allah kepada kita beramal soleh, wujud dari iman takwa kita kepadanya, dibebankan kepada kita hanya sampai kita menjumpai kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka ketika kematian itu sudah datang, kita sudah tidak mempunyai kewajiban lagi. Sehingga Allah pun memerintahkan kita dalam kehidupan ini, senyampang masih diberikan kesempatan hidup, jangan pernah lelah dan letih berhenti beribadah kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-Hijr di ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal yang engkau yakini kebenarannya dan kedatangannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita dulang amal sebaik-baiknya. Yang pertama, amalan yang itu perlu kita ketahui adalah bahwasannya amal perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah. Dan yang kedua, sesuai dengan contoh petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ketika melaksanakan amal ibadah itu, tentu tujuan utama kita adalah mencapai ridha Allah. Dengan kata lain, harus mengikhlaskan semuanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga hal ini dilandasi semua amal kebaikan itu, insya Allah kita kelak di hadapan Allah akan dipertemukan dengan amal-amal kita yang dulu pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, kebahagiaan dunia ini ditentukan oleh kehidupan dunia yang remeh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah ungkapan, permisalan di hadapan para sahabat, masali wa masali ummati kama sali rajulin awqada naro faja'alal hasrati qanafi
wa ana akhudhu min azuzikum walakinnakum tafalatuna anni. Permisalanku dan kalian ini, kata Rasulullah, seperti seseorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Jadi ketika malam hari begitu gelapnya, lalu tiba-tiba ada yang menyalakan api di malam hari, maka api, nyala api itu begitu menarik bagi hewan-hewan sekitarnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, permisalanku ini seperti seseorang yang menyalakan api di malam hari. Lalu laron-laron kecil itu berusaha datang mendekati api. Lalu Rasulullah mengatakan, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian, walakinnakum tafalatuna anni, tapi kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Artinya apa? Rasulullah berusaha menahan umatnya ini agar jangan jatuh dalam kehidupan dunia yang melenakan, tetapi banyak di antara kita, kata Rasulullah, yang malah lepas dari genggaman beliau. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, dunia adalah tempat yang menipu, tempat yang melenakan, sehingga maka bersyukurlah kita yang digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa menjadikan dunia ini sebagai ladang investasi, ladang amal untuk mendapatkan belak kelak dalam kehidupan akhirat. Aku luqali hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, dalam khutbah kedua ini marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah. Yang pertama, yang paling penting adalah kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya juga tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk, karena sesungguhnya Allah yang mampu menyesatkan dan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Mudah-mudahan dengan petunjuk Allah ini kita diberikan istiqomah dalam menjalankan iman dan takwa kepadanya, dan mudah-mudahan dengan hidayah Allah kelak ketika kita di akhir kehidupan kita, Allah menganugerahkan kepada kita berupa kenikmatan, berupa husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana latarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhto'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alal muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahu akbar.